Jadi ada beberapa protokol kaitannya dengan desa tanggap COVID-19. Yang pertama itu adalah membentuk relawan desa tanggap COVID-19. Apa tugas-tugas mereka? Jadi tugas yang pertama adalah relawan itu harus membuat papan informasi pencegahan dan penanganan COVID. Tapi sebelum tugasnya, mungkin kami akan jelaskan dulu siapa yang ada di dalam relawan desa. Jadi relawan desa itu diketuai oleh kepala desa, lalu wakilnya itu adalah BPD, dan anggotanya adalah anggota BPD, aparat desa, lalu ketua RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat, lalu petugas-petugas yang ada di desa, petugas misalnya pendamping profesional dan sebagainya, termasuk tokoh-tokoh petani dan pemuda. Itu dia bertugas membantu di dalam kaitannya dengan relawan desa lawan COVID. Selain itu juga harus bermitra dengan Babin Kamtibmas dan Babinsa, karena ini adalah bagian satu kesatuan yang penting untuk mereka bekerja berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tugas-tugasnya yang tadi, yang pertama adalah membuat pusat informasi pencegahan tentang penanganan COVID. Ini penting untuk mereka. Jadi bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara untuk mengetahui gejala penularan sampai kepada penanganan. Ini dilakukan oleh teman-teman dari tugas relawan itu.